Kita beberapa hari lagi akan memasuki bulannya Nabi Muhammad, bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya Nabi Muhammad, bulan Bi'tsah terutusnya Nabi Muhammad, bulan hijrahnya Nabi Besar Muhammad, dan juga tentu saja bulan wafatnya Nabi Besar Muhammad. Ini memang sepertinya bulan yang Allah SWT ciptakan untuk kita umatnya mengenang baginda kita Nabi Besar Muhammad. Yang kita harap-harapkan semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau kelak di hari akhirat. Amin. Beliau tuh punya banyak syafaat. Beliau punya banyak hadiah yang Allah SWT berikan kepada hamba-hambanya. Nabi yang paling banyak dapat karunia dari Allah adalah baginda kita Nabi Besar Muhammad. Semua yang mendapatkan syafaatnya bakal selamat. Dan syafaat beliau luas sekali. Allah menganugerahkan untuknya syafaat yang luas sekali, muat buat kita sekalian. Ibarat syafaat Nabi Muhammad ini perahu, muat buat semua umatnya dari zaman beliau sampai zaman akhir. Bahkan dua kali lipatnya muat. Jadi kamu gak usah khawatir. Muat untukmu, muat untuk anak-anakmu, muat untuk cucu-cucumu, muat buat semuanya. Kuotanya tidak terbatas. Seatnya itu tidak berbilang. Gak kayak kajian-kajian kita kan kapasitas tempat sekian. Banyak yang gak kebagian tempat sampai harus duduk di luar. Nah kalau Nabi Muhammad gak gitu. Muat buat semuanya. Masalahnya ada yang dapat, ada yang gak dapat. Masalahnya ada yang mau ikut, ada yang gak mau ikut. Masalahnya ada yang diterima, ada yang ditolak.